Sosialisasi peraturan dan ketentuan tata ruang penerapan sertifikat laik fungsi atau SLF telah dilaksanakan pemerintah Kota Pontianak untuk keempat kalinya bagi pengusaha di Kota Pontianak. Sertifikat dengan masa berlaku 5 hingga 20 tahun tergantung jenis bangunan ini nantinya akan menjadi persyaratan pemanfaatan gedung yang sudah dibangun. SLF juga diberlakukan bagi gedung yang sudah dibangun dan memenuhi persyaratan keandalan bangunan gedung yang disesuaikan dengan IMB sebelumnya. Selain itu, SLF juga menjadi salah satu persyaratan perhotelan untuk meningkatkan klasifikasi bintang. Melalui sertifikat ini, diharapkan gedung di Pontianak dapat menjamin keamanan siapapun yang berada di sekitarnya, serta tetap selaras dengan lingkungan sekitar. Untuk menerapkan aturan ini, pemerintah Kota Pontianak telah membentuk tim sertifikat laik fungsi berdasarkan keputusan Wali Kota Pontianak. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 garing PRT garing M garing 2018 tentang sertifikat laik fungsi bangunan gedung, maka setiap pemilik bangunan gedung atau pengguna bangunan gedung memiliki hak jaminan kelaikan fungsi bangunan gedung yang telah selesai dibangun sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis guna mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal, yang menjamin kesehatan, keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan pengguna serta serasi dan selaras dengan lingkungannya. Melalui sosialisasi ini, Wakil Wali Kota Pontianak berharap dalam pengurusan SLF tidak memberatkan masyarakat maupun pelaku usaha. Anugrah Ignasia, Kompas TV Pontianak.